Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abang Ahmad di channel kita Hasil Kampung. Kali ini kita hanya akan mengunboxing sebuah peralatan listrik, yaitu APC Surge Protector yang fungsinya untuk menangkal petir ya. Di sini ada beberapa seri ya dan beberapa performa ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini tipe yang ada ya. Cuma APC Surge Protector saja tulisannya ya. Kita buka. Ini ada manual book-nya. Besar sekali ya, manual book-nya. Ini dia cara penggunaannya. Ini bahasa Inggris. Ini bahasa, nggak tahu, Prancis mungkin. Ini bahasa Spanyol mungkin ya. Dan terus di halaman keduanya sama ya. Isinya semua sama, cuma beda-beda bahasa. Mungkin ini barang impor ya, lihat untuk bahasa Inggrisnya aja. Ini modelnya, kita lihat. Nah, seperti ini bentuknya. Dan ini modelnya BM1W strip gear ya. M1W strip gear ya. M1W strip gear. Dan di sini BM1W strip gear. Input voltage 250 volt maksimal, USB charger tidak ada. Ini BM1W gear. Input frekuensi 50 Hz biasa. Maksimum line current per phase ini 16 ampere ya. Jadi ini saya tambahkan sampai 16 ampere 250 volt ya. Berarti wattnya kita hitung sekitar berapa ya, 2500, sekitar 4500 watt ya. Ini joule rating, ini panasnya ya, bukan panas ya, joule itu jumlah apa namanya, energi ya. Noise rejection 30 dB. apa maksudnya noise rejection itu? Nggak bunyi ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu aja. Terus kita mau lihat. Ini dia alatnya. Langsung kita uji aja. Cara pemakaian seperti ini ya. Nah, colokan dulu. Ini kita masukkan ke sini. Nah, sudah menyala. Kemudian, nah, dia kan petirnya nyambar di tiang apa namanya, penyangga kabel listrik. Jadi masuk ke jaringan listrik kita, terus masuk ke sini, dan deh lanjut ke peralatan listrik kita. Jadi di sini dari jaringan listrik kita masuk ke APC Surge Protector ini, terus kita kasih beban. Jadi kalau ada petir dia berhenti di sini ya, nggak akan masuk ke peralatan kita. Sekarang kita coba nyalakan lampu sebesar 40 watt ya. Nah, ini dia ada tadi maksimal 3600 watt ya, 680 watt per 230 volt AC. Nah, kalau kita masukkan lebih dari itu mungkin dia akan meleleh ya. Nah, nampak lebih jarang. Nah, artinya alat ini bekerja. Namun untuk membuktikan kalau alat ini bekerja saat ada petir, kita tidak punya alatnya ya. Dan ya, kita harus menunggu petir. Ya, mudah-mudahan tidak ada petir yang menyambar. Tapi kalau ada, maksudnya dia mampu menangkap. Ya, segitunya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.